Assalamualaikum. Nah, halo. Nah, kali ini aku bakalan reviewin produk aloe vera 92%. Jadi, aku enggak pernah mau pakai aloe vera 92% ini sekitar 3 bulan. Karena aku takut muka aku itu sensitif banget. Jadi aku takut maksudnya. Jadi karena kemarin aku stokin aloe vera buat saudara aku, jadi aku coba untuk pakai semalam karena aku ada jerawat 1, 2, jadi jerawatnya itu kemarin meradang. Nah, aku coba semalam pakai selama tidur, dari mau tidur sampai bangun tidur aku coba pakai ini sebagai pelindung aku. Jadi aku pakainya banyak. Serius, aku selama 3 bulan ini, selama dari pertama bulan, aku gak pernah mau coba pakai produk ini karena muka aku ini sensitif banget, serius banget. Kalau misalkan aku pakai cuci muka atau pakai wash untuk muka aku, itu jarang banget ada yang bisa. Karena kalau misalkan aku pakai hari ini, detik ini juga 10 menit kemudian bisa timbul jerawat, jadi begitu sensitifnya muka aku. Hari ini aku coba semalam untuk yang pertama kalinya selama 3 bulan ini. Aku pakainya banyak-banyak, cucinya cucinya itu banyak, jadi kalian jangan takut habis, kalian banyak-banyak aja di muka. Dan begitu mahal cuy. Nah, udah gini, terus aku diamin selama aku tidur. Terus aku bangun, muka aku rasanya gak tau bilang, rasanya itu jerawatnya kan udah nyusut nih, jerawatnya nyusut. Terus komedo aku kayak tambah sedikit, gak tau gimana ya bilangnya. Komedo aku kan biasanya nimbul-nimbul, terus karena aku pakai aloe vera 92% malam, jadi komedonya itu semakin menipis, susut-susut. Terus hidung aku agak mulus jadinya semalam, gara-gara semalam maksudnya sih. Udah, pokoknya banyak-banyak aja, kalian bisa gunain produk ini, bisa digunain untuk rambut juga. Kalau misalkan rambut kalian itu mudah langsung rusak, jadi dia bisa kasih ke rambut. Terus bisa juga untuk kulit, kalau misalkan kulit untuk kalian itu kusam, jadi kalian bisa pakai ini. Oke, sekedar ini aja review dari aku buat kalian yang belum pernah coba aloe vera 92%, apalagi yang mukanya itu bermasalah atau banyak jerawatnya, jadi kalian bisa pakai ini. Insya Allah itu bakalan ngelangin masalah di wajah kalian.